Gerhana bulan sebagian akan terjadi pada 18 September 2024. Pengamat di Indonesia tidak dapat menyaksikan fenomena ini. Gerhana bulan sebagian ini hanya bisa disaksikan oleh pengamat yang berada di Amerika, Eropa, Afrika, sebagian wilayah Asia Selatan, Lautan Pasifik, Lautan Atlantik, Arktik, dan Antartika. Sedikit berbeda dengan gerhana bulan total. Gerhana bulan sebagian terjadi dalam garis yang tidak sempurna antara matahari, bumi, dan bulan. Pada fenomena ini, hanya sebagian wilayah bulan yang terkena bayangan umbra bumi. Gerhana bulan sebagian disebut juga sebagai gerhana bulan parsial. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari. Sebagian permukaan bulan berada di daerah penumbra, sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Fenomena ini diperkirakan akan dimulai pada pukul 07.41 waktu Indonesia Barat saat bulan memasuki bayangan kabur atau penumbra, dan gerhana sebagian dimulai pukul 09.12 waktu Indonesia Barat ketika bulan memasuki bayangan umbra bumi. Bulan diperkirakan akan meninggalkan umbra bumi pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, dan fenomena ini akan berakhir pada pukul 11.47 waktu Indonesia Barat saat bulan meninggalkan penumbra. Gerhana bulan sebagian diperkirakan akan berlangsung selama 4 jam 6 menit, sementara fase gerhana sebagian akan berlangsung selama 1 jam 2 menit.